apa yang boleh mereka jadikan inspirasi. Dan bagi saya, sebab sebagai manusia kita boleh berjaya selagi kita ada ada ilmu, ada support system yang bagus, ada kesungguhan dan juga orang sekeliling yang sama-sama membantu kita dalam terus mencapai kejayaan. Tak ada, ini cuma untuk hari ini saja. Okey, saya muncul berkongsi dan sahabat saya Dato' Azudin Yassin Prihatin pun sebenarnya banyak juga kita plan untuk kolaborasi bagi membuat lebih banyak lagi kerja amal, dan ini adalah untuk satu perkongsian inspirasi dengan student-student lah, mahasiswa-mahasiswi. Lepas sebenarnya dah tamat pun. Jelajah saya muncul untuk yang terakhir sahaja untuk hari ini. Selepas ni mungkin insya-Allah kolaborasi yang lain lah dalam kerja-kerja yang lain. Insya-Allah kan? Insya-Allah. Ya, saya dengan Yayasan Nurjiwa. Insya-Allah. Ya, insya-Allah. Saya pun mewakili yayasan saya juga, Yayasan Nurjiwa. So kita banyak jugaklah plan untuk kerja-kerja amal, bantu masyarakat luar sana. Dan alhamdulillah, saya rasa seronoklah juga dapat jumpa dengan anak-anak pelajar ni kan, sebab dia boleh dengar lebih lebih dekat dengan saya. Selama ni dia orang tengok dekat kaca televisyen atau tengok media sosial, tapi hari ni saya kongsi pengalaman saya face to face dengan mereka. Saya harap mereka boleh jadi insan berjaya, sebab bagi saya mereka ni masih banyak lagi cabaran dan pengalaman yang akan mereka timba apabila mereka keluar, selesai pelajaran nanti, selesai mereka belajar di pusat pengajian tinggi. Mungkin diorang tak besar dengan Yassin Nurizah kan? So, ya, betul. Antara cara yang nak dekatkan diorang jugalah kan? Saya melihat, yalah, mula-mula saya rasa memang generasi mereka ni generasi yang lebih muda kan. Tapi alhamdulillah ada yang mengenali saya, yang mengikut saya daripada darjah 6 lah dan sebagainya. Alhamdulillah, saya bagi ini sebagai satu peluang juga untuk mana yang tak pernah mengenali Siti Nurhaliza pun dapat juga pengalaman mendengar cerita sendiri tentang diri saya.